falo do MMA, o Makachev falaria a mesma coisa. E eu fiz isso, entendeu? Ele tem que aceitar que eu sou diferenciado. To be the strongest, this is the way. Qualquer um. There you go. Yeah? Yeah? Alex Pereira, petarung tangguh di divisi kelas berat ringan untuk saat ini setelah berhasil meluluh lantakkan mantan juara Jiří Procházka di UFC 303 hanya dengan 2 ronde setelah 18 detik pertarungan di ronde itu berjalan. Kini tentunya sang juara dari Brasil itu semakin dinilai cukup membahayakan. Satu upaya yang paling maksimal untuk menentukan kemenangannya di kartu utama tersebut membuat banyak orang bertanya-tanya adakah yang mampu mengalahkannya di divisi kelas berat ringan. Melihat dari apa yang telah dilakukannya kepada Jiří Procházka, Poatan layak dianggap petarung komplit. Namun mungkinkah kelengkapan senjatanya itu ketika hanya berhadapan dengan sesama petarung striking? Ya, tampaknya ini sangat perlu diadakan percobaan yang lebih mendalam lagi untuk melanjutkan kekuatannya dengan melawan seorang pegulat yang masih berada di divisinya dengan rekor terakhir memiliki 12 kemenangan beruntun. Sanggup atau tidak sanggup, satu hal yang pasti hingga saat ini bahwa Pereira telah menjelma sebagai petarung yang paling populer di dunia dengan daya tariknya yang terus meroket, terutama dengan kemenangan yang terakhir. Cukup membuktikan bahwa Poatan benar-benar orang yang berbahaya, meski bagi Magomed Ankalaev sekalipun. Dan dampak yang pertama dari kekuatannya telah langsung dirasakan oleh Jiří Procházka yang langsung memberikan pernyataan haru kepada penggemar dengan dua opsi yang saat ini bersemayam di pikirannya, apakah harus menaikkan levelnya atau malah pensiun dari olahraga tarung. Dan seperti inilah katanya. Hello everyone. Thank you for all your support. Thanks to you, Alex, for the fight. It was better. And only one thing goes on my mind, that I need to evolve to the next level or don't fight again. So it's simple, to be the strongest, this is the way. Thank you. See you at the gym. Dan ternyata ini hanya pandangan dari penggemar semata jika Poatan benar-benar berbahaya bagi Ankalaev. Pasca kemenangan sang juara divisi kelas berat ringan yang cukup brutal di UFC 303, Ankalaev langsung mengukirkan penanya di akun media sosialnya, bahwa dia memastikan akan melakukan hal yang sama, seperti yang telah dilakukan Pereira kepada Procházka. Dan menurutnya, untuk melawan Pereira, bintang Dagestan itu tidak memerlukan gulat, seperti yang dituliskannya sebagai berikut. Selamat kepada Alex Pereira, aku sangat terkesan. Bos Dana White selalu mengatakan ini adalah olahraga peluang, dan yang aku inginkan hanyalah peluang itu, aku tidak memerlukan gulat. Aku memiliki cukup pukulan untuk menguji dagunya. Aku yakin aku akan menjatuhkannya, tulis Ankalaev sambil memberikan tag kepada mak comblang pertarungan Mike Maynard. Selain itu, pesaing peringkat kedua di PC kelas berat ringan ini juga kembali menegaskan dari keraguan banyak orang yang menyebutnya sebagai penantang yang memilih lokasi pertarungan. Maka untuk itu, Ankalaev kembali menuliskan dengan mengatakan, Abu Dhabi, Arab Saudi, New York, Vegas tidak masalah, dimanapun, kapanpun. Dengan KO, bersiaplah Alex. 2 tahun yang lalu, Alex Pereira belum siap bertarung denganku. Tapi aku yakin hari ini dia adalah pertarungan tersulit di divisi ini bagiku. Dan aku adalah pertarungan tersulit di divisi ini untuknya. Kalian semua percayalah, aku akan melumpuhkannya. Aku tidak perlu menjatuhkannya, orang ini dagunya hilang. Tapi aku tahu dia sangat berbahaya. Semua petarung di 5 besar telah tersingkir. Aku adalah petarung kelas berat ringan terbaik di planet ini. Tidak ada satupun dari petarung di sini yang berada di levelku dan sekarang, aku harus melawan sang juara dan aku yakin, dia tidak begitu takut kepadaku seperti yang lainnya. Tulisnya kembali di mana setelah kemenangan Poatan ini, akun X milik Ankalaev penuh dengan tinta tantangan.
Bukannya gentar, Pereira semakin meningkatkan kepercayaan dirinya sebagai petarung terbaik di divisi kelas berat ringan. Sang juara itu pun mempersilakan kedatangan Ankalaev jika memang ingin menguji dagunya. Bagi Pereira, semua petarung yang telah berada di peringkat elit divisi layak untuk berupaya merebut sabuk yang saat ini berada bersamanya. Dan dengan tegasnya dia menjawab bahwa siapapun yang datang kepadanya, dia siap untuk melayani. The only person in the top 5 of light heavyweight who you haven't already beaten or isn't coming off a loss is Magomed Ankalaev, who's unbeaten in his past 12 fights. Do you feel like he deserves a shot at the title? Bom, todo mundo merece, mas eu não sou o cara para decidir. Acho que você tem que perguntar pro Dana White, eu tô pronto para qualquer um. Ele perguntou para ele, ele falou que o Dana falou que se você quisesse, ele faz essa luta. Qualquer um. Sayangnya, ada satu hal yang sedikit mengganjal perasaan. Biar bagaimanapun juga, meski keduanya telah sepakat untuk melangsungkan pertarungan, jika CEO WBC Dana White kurang memiliki ketertarikan untuk pertarungan tersebut, bisa saja ini akan menjadi satu jalan yang menyulitkan bagaimana pertarungan itu akan terjadi. Meskipun dalam tanda kutip, promosi tidak bisa lari lagi dari peluang Ankalaev untuk tembakan gelar. Namun dari reaksi terakhir Dana White di acara konferensi pers, kelihatannya bos WBC itu sama sekali belum memastikan apakah yang selanjutnya Ankalaev atau mereka telah memiliki rencana lainnya. You mentioned Alex staying at light heavyweight for his next fight. You look at the rankings, number 1 Prohajka beat twice, number 3 Jamal Hill, he beat him, number 4 Blachowicz, he beat him, Rakic 5 coming off loss. Then number 2 Magomed Ankalaev, who's unbeaten in 12 straight, get his title shot now? I don't know, we'll see. Alex said before the event he wanted to fight him so he could prove that he has wrestling. Right. Alright, well there you go. Yeah. Alex Pereira versus Magomed Ankalaev, sepertinya pertempuran dari kedua petarung ini merupakan langkah terakhir untuk menentukan siapa sebenarnya raja di divisi kelas berat ringan. Tidak hanya para penggemar yang penasaran dari kekuatan keduanya, melainkan beberapa petarung lainnya juga ingin mengetahui siapa dari keduanya yang benar-benar mampu mengakhiri masa keemasan lawannya. Islam Makhachev sendiri sangat meyakini jika Poatan hanya akan memiliki mesin penakluknya yang juga berasal dari Dagestan. Percakapan ini muncul ketika Daniel Cormier melalui obrolan di saluran YouTube-nya, seolah memancing reaksi Islam Makhachev dengan mengunggulkan Pereira, yang menurutnya juga memiliki kekuatan dalam gaya pertarungan gulat. Namun dengan tingkat kepercayaan yang cukup, Islam Makhachev malah memintanya untuk memberikan Pereira kepada Ankalaev. Habis selesailah tu orang. Kira-kira begitulah bunyinya. Percakapan Cormier ini dibocorkannya langsung kepada Alex Pereira. Ya, tentunya. Spontan Pereira memberikan kritikannya dari komentar Makhachev bahwa sang juara kelas ringan itu hanya belum mampu mengakui jika Pereira adalah petarung yang mampu dengan mudah untuk mendapatkan segalanya di MMA. Ironisnya, Poatan malah menuding balik Islam Makhachev jika sang juara memerlukan waktu bertahun-tahun untuk mencapai puncaknya sementara Pereira tidak memerlukan waktu yang selama itu. Dan inilah percakapan mereka. My question, how long just wrestling does he think he can do a wrestling match? I told Makhachev 2 years only wrestling. If this guy only wrestled, he can wrestle good guys. Poderia falar em, sei lá, 8 meses, 1 ano, mas sendo fazendo luta, entendeu? E crescendo, assim como o Pio deve ser. Eu acredito. I mean, I'm not doubting him no more. Só porque a gente tá inteligente, agora tem o Agachar falou e tal. Pô, não tenho culpa que ele demorou 10 anos pra aprender e eu não posso aprender com medo. A mesma coisa no MMA. Se eu tivesse no kickbox e ele tivesse falado do MMA, o Makhachev falaria a mesma coisa, e eu fiz isso, entendeu? Ele tem que aceitar que eu sou diferenciado. Dari reaksi Magomed Ankalaev melalui akun X-nya yang mengatakan jika dia tidak memerlukan permainan gulat melawan Pereira. Mungkin jika cara ini benar-benar dilakukannya, sulit rasanya bagi kita untuk lebih meyakinkan lagi jika bintang Dagestan itu mampu melewati sang juara divisi kelas berat ringan. Kemampuan striking Pereira rasanya sudah tidak diragukan lagi. Dengan kecepatan dan kekuatan yang dimilikinya, mungkin jalan satu-satunya yang bisa membuatnya kesulitan adalah dengan cara grappling. Meski demikian, ini bisa saja satu strategi dari Ankalaev.
agar Poatan mengurangi fokusnya dengan permainan gulat jika mereka akhirnya nanti dipertemukan sama yang memiliki kuasa di perusahaan ini. Namun yang pasti, pertarungan mereka adalah pertarungan yang paling ditunggu di seluruh jagat raya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.